Lapu-lapu solo. Ini ku waktu itu sampai nonton di rumah, ku penasaran pakai lapu-lapu gimana sih caranya. Dia
Solo coy. Sumpah ini ulos pakai Hayabusa. Di sini pasti yang gue tahu Usa bakal di cover sama Grok. Tapi Groknya terlalu dalam kayaknya di sini. Groknya terlalu dalam ya. Alpha juga terlalu dalam. Dan apa kadang-kadang tuh kalau sudah pasang mental banget. Lampu-lampu itu kalau nggak salah, damage yang dikeluarkan dia itu true damage. Jadi seperti kata KB sebelumnya, true damage itu nggak bisa ditahan oleh armor ataupun yang agresif. Saya nggak di cover siapa-siapa. Smooth banget nih, GG banget dari Aurora. Easy kill, easy kill. Easy kill banget. Iya. Karena salah banget sih. Marsha biasa pakai tank, dia pakai mage jadinya. Mungkin ada meta baru di sini. Betul nggak? Di sini Lovre Rawless apakah terpick off nggak di sini kita lihat? Terpick off oleh Lovre. Tapi gue lihat Helen tadi kenapa dia? Mungkin ada problem network di situ. Iya mungkin. Karena sayang banget. Tuh, oh, lihat gak? Berhasil di stun. Kena. Oh my god. Easy kill. Ini merinding sih. Nah, bahaya banget. Kalau harus udah pake lapu-lapu. Gak lo bayangin kalau Lofre, Ades, dan lapu-lapu dipake Kagura. Gak sih, gue sih pengen banget nih. Kayak komposisi RRQ itu kayak Kagura, Chao, Akai dipake ya kan. Jadi semua pakai signature iya, ya, mau ya. Iya, Lofre itu dipake semua juga tuh. Hilda dipake. Kayak Busa, Hilda, lapu-lapu. Aduh itu pasti keren banget. Keren banget. Epic banget itu, masih warnanya epic. Karena lu sama-sama hero signature lu berantem. Mantap. Di sini level 9 untuk lapu-lapu. Ternyata di permainan kedua ini Lofre udah berhasil menjatuhkan turret. Bener gak kata gue? RRQ. Sebelumnya Lofre pas lagi minus. Dia match pertama juga kalah. Tapi match kedua. Menunjukkan taringnya. Lemon tercatat. Wow, Lemon tercatat di sini. Pasti tercatat. Pick off oleh Bruno. Bruno free hit, man. Dia masih mau ngejar Aurora tadi. Iya, Bruno free hit. Ngapain sekarang? Iya. Oh, Jody, Jody, terlalu. Terlalu sendiri, gak ada yang ketak. Oh, di sini. Ayo. Harus pulang. Karena kalau pertama, kalau terlalu kecil, kita terlalu besar. Lagi lupa. Kalau lagi sedang berlaki gini ya, masih oke lah. Masih oke ya. Apakah di sini lo berangkat mendapatkan poin satu untuk satu? Bisa jadi. Bisa, tenang ada yang ngomong. Bisa jadi. Ini RRQ gimana? Kayak waktu Pandora gak ada yang ngomong gitu. Ya. Pandora? Dapat satu poin, bener gak? Benar. Gak disangka-sangka lawan Rev itu. Oh, terlalu dalam Rawless. Masih bisa selamat, ada poin satu. 4-8. Belum jauh sih. Dan yang gue bingung sekarang, ini udah kehilangan 4 game. Ya. Tapi networknya masih sama, malah lebih besar RRQ. Ya. Hah? Gue gak ngerti. Itu gue gak ngerti. Hati-hati. Mereka mendapatkan networknya dari turun juga sih. Hati-hati ya. Hayabusa di late game sakit banget. Ya, Hayabusa, lapu-lapu, Bruno, lo pada lupa kan? Bruno parah. Dia masih bebas. Dia udah ngambil skill 2 dan matinya 0. Waduh. Di bawah di fokus. Sepertinya RRQ mulai fokus ke turret. Karena menurut dia kayaknya power masih kalah. Oh, instinct membantu. Instinct membantu Lemon yang udah hampir mati. Ades, gak ada follow up. Gak ada backup. Oi, Lemon tercatat di sini. Apakah dua hero bakal tercatat di sini? Oh, sayang sekali bisa. Tadi bisa sebenarnya di pick off. Tapi, cabut lagi karena bisa dia kejar. Itu gak punya energi lagi. RRQ udah mulai. Ini Lord pertama, Lord pertama untuk RRQ ya. Iya benar sih, 9. Tapi dilepas, dilepas. Di kontes. Terjadi kontes. Dilepas. Warrior masih siapa nih yang akan mendapatkan? Nah ini semuanya di sini. Oh, langsung lapu-lapu mengeluarkan ultinya.
Sudah keluar tercantol di sini. Apakah barir selanjutnya, barir? Oh. Gila, tapi lapu-lapunya berani. Berani. Dia masuk ke dalam, dia ulti di situ. Tapi ini tadi agak miss sih dari lapu-lapu. Hampir saja Raulet bilang, oh. Oh, ini Aurora yang GG. Auroranya. Cassius, hi, Cassius. Cassius, bapak ngomong Aurora. Berarti dia kayaknya mage. Iya, role playnya mage. Udah ya. Mendapatkan turun lagi. Sayang banget, karena ini komposisi Lover udah oke di sini. Lapu-lapunya harusnya udah jadi, udah lumayan jadi. Lapu-lapu udah level 13. Lapu-lapu level 13, tapi di sini sayang banget. Lumayan sih lapu nonton, tapi gak tau itu. Kill, kill, kill. Lapu-lapu. Kill, kill, kill. Siap, siap. Atis, atis. Wah, sakit banget ya dari ini. Tapi Hilos itu masih punya ultimate-nya. Yeah. Ultimate-nya itu regenerasi. Gak dikasih lewat creep-nya setengah semai. Oh my god. Oh my god. Bisa terjadi shutdown. Hampir terjadi. Bebas banget ya kayaknya. Insting kemana? Tegang gue. Ya tadi belum ada insting. Lapu-lapu nahan di bawah supaya gak jempol. Dan sisa timnya menahan di tengah. Walaupun agak berat karena komposisinya di sini. Walaupun 5 orang timnya. Ada tambah satu si Joni. Nakal banget. Gue lihat Alpha kayaknya nungguin Lord tuh. LRT mau Lord. Gak, kadang-kadang suka terjadi mancing-memancing di sini. Iya, suka terjadi mancing. Biar percumpahan darah. Ayo, shutdown. Ayo, busa. Oke. Okay. Tidak jadi. Tidak terjadi shutdown. Jadi kalau ada burung bisa dikejar. Ini kabelnya, aduh lemon. Yes. Ada energi, saat itu energinya sekarang dikit. Cepat habisnya. Ini nih, ini. Oh, Lord didapatkan oleh Lofre. Oke, Lord kedua di game di 2 match ini ya. Tapi dia harus even shutdown. Dari tadi emang kayaknya. Oh, double kill. Enggak, dari tadi kayak, oh iya guys, Lofre, Ars itu emang berani masuk. Tapi emang pasti mati. Kayaknya. Tapi dia udah dapet Lord. Dia fighter. Dia fighter, dia bukan core-nya. Di sini Bruno juga ada kayaknya. Iya, Bruno level 14 yang pasti udah sakit banget di sini kita lihat. Asme, Asme, hati-hati, Asme. Gue suka banget sama Aurora ya. Oh, harus mundur dulu di fan. Oh, ada. Wah, sayang sekali Cassius harus mati. Tapi Lord masih bebas. Lord bebas. Lord masih bebas. Oh! Di shutdown.
mengejar networknya. Sisa 3.000 lagi. Dan grip mereka, minion mereka sudah bisa ngelewatin sungai. Ya, minionnya udah tebel-tebel nih, udah. Iya, udah bisa ngelewatin sungai. Dan turret di bawah pasti didapatkan Ars. Wow, oh, Ars tombol ke turret. Rawless terlalu berbahaya, Rawless terlalu. Oh, dia itu nungguin Deadly Magic keluar. Iya. Gila, taktiknya ya. Deadly Magic keluar baru dia kuat shadow. Karena kalau dia kuat shadow duluan pasti Lemon loncat ke depan. Oh. Gak ada backup. Gak ada backup. Ada backup. Ternyata. Blunder. Malah Runturu yang shutdown di sini. Blunder. Dua untuk dua, adil. Tapi ini Bruno sepertinya terjatuh. Sayang sekali Bruno yang terjatuh. 3-2. Ini Allah tapi emang juga tajam. Dia konsisten, dia ngedef di atas, dia walaupun dia sudah gitu, dia semua. Udah level 15 itu pasti lama cooldownnya. Lihat dong, Istik belum hidup-hidup pas sekarang. Bruno juga belum hidup-hidup. Iya. Belum hidup. Kalau menurut gue kayak RRQ gak berani maju. Akan keluar. Karena resikonya tinggi banget. Bisa dia blunder kayak tadi. Alphanya yang malah mati. Kesalahan sedikit, Deadly Magicnya kecepatan itu udah. Alphanya yang harus ke pick up duluan di situ. Padahal di situ banyak wake up dari RRQ, dan gue kira Ars bakal masuk. Ada backup juga, sayang banget kalau ada yang tercadar backupnya nggak ada. Waduh. Nggak ada backup di sini, lapu-lapu. Ah, datang. Oke. Masih bisa Lemon. Survive. Ah, oh, tertidur. Bener gak kata gue, Aurora aja sampai ketidur. Waduh, sayang sekali. Sayang banget Ars-nya. Harus tercatat di sini, cuma ada dua hero. Waduh, dua hero. Bruno. Dua hero, Bruno, catat dia. Tapi sayang, sepertinya poin kedua. Hailas sedang sama apa-apain. Gak bisa apa-apain, karena ada Joni. Yes, this is end. Harus tercatat. 2-0 didapatkan oleh Rex Regum Keon. Sayang banget ya. Padahal pertama itu Lovre udah menunjukkan taringnya, coy.